cuy. Sebelum videonya kita lanjut, di sini gue mau kasih tahu ke kalian, buat yang lagi nyari akun NXB, tenang aja, karena di Nandul Store itu menyediakan akun NXB tentunya. Entah itu akun Shinobite dengan Shinobite yang banyak, atau akun Fem, V4, V5, V6, V7, tentu saja ada. Jadi kalian bisa request akun juga untuk di Nandul Store, dan kalian gak usah takut untuk yang namanya Reaper, karena di sini untuk ownernya sendiri gua, coy. Jadi buat kalian yang lagi nyari akun, langsung aja kunjungin untuk Nandul Store. Linknya gue taruh di deskripsi. Welcome teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gua Nandul, gamer santai, no game no life, coy. Masih di NXB lagi tentunya, yang dimana di video kali ini gua bakal coba untuk menyelesaikan misi AOM, karena di sini untuk misi AOM ini sudah rilis, coy. Dan ya, gua bakal menyelesaikannya untuk di stack 5 sampai stack 7. Karena stack 1 sampai 4 ini gua udah komplit semuanya. Karena kalau misalkan gua kasih lihat ke kalian dari 1 sampai 7, itu bakalan makan waktu yang cukup lama, cuy. Jadi di sini untuk yang penting aja, yang cukup susah ya, untuk yang baru main di stack 5 sampai stack 7. Iya, jadi gua bakal coba kasih lihat dulu untuk stack 1 sampai 4 ini untuk ninja-ninja apa aja yang udah gue pakai, cuy. Di stack 1 ini gue pakai si Naruto Lato-Lato, terus sama Hashirama untuk di giant bossnya. Terus stack 2 di sini gue pakai Naruto bocil, dan juga untuk giant bossnya gue pakai si Kamaru. Stack 3 gue pakai TFS, giant bossnya Itachi. Stack 4 gue pakai si TFS lagi, ninja utamanya ya, leadernya ini TFS. Giant bossnya pakai Baryon. Dan ya, kenapa gue bisa menyelesaikannya? Karena untuk karakter gue sudah komplit semua, dan juga udah max, cuy. Jadi itu lebih gampang. Oh ya, di sini langsung aja kita bakal coba stack 5. Dan stack 5 ini sebenarnya cukup banyak sih karakter gue yang udah max, terus juga full kit ya. Jadi itu jauh lebih mempermudah gue untuk menyelesaikannya, cuy. Langsung aja kita coba untuk yang giant bossnya dulu. Nah, di sini giant bossnya gue pengen coba pakai si Asura mungkin ya, karena Asura ini kita bisa nge-spam jutsu, cuy. Enak sih sebenarnya pakai Asura, cuy. Oke, kita confirm. Nah, gue pasang dulu untuk ninja toolnya. Sorry banget karena ini gue belum masang ya. Terus kita pasang lagi. Oke, dapat 57.000 dan bonusnya jadi 114. Cukup banyak sih ya ninja bonnya. Pakai, nah ini dia. Oke, sip, langsung kita coba ya. Harusnya sih jauh lebih mudah ya. Let's go. Idih, gila. Set, kita aktifin dulu buffnya. Langsung ulti gak sih? Mamor enggak. Usah deh, gila di matchnya, cuy. Semudah itukah mengalahkan Susanoo berbalut? Susanoo lagi, QB berbalut Susanoo. Harusnya sih komplit ya. Widih, skornya langsung A, cuy. Lumayan lah ya. Gue bakal coba untuk triple esin semua ya, karena waktu itu gue nggak nyampe semuanya, cuy. Sekarang gue coba nih, karena untuk shinobinya ini banyak yang lebih menguntungkan ke gue sih. Kita lihat stack infonya dulu. Oke, lurus 3 jalur, kanan juga 3 jalur. Oke, berarti kita selang-seling ya, kanan-kiri. Untuk yang di fortress dulu lagi maksudnya. Dan gue bakal coba pakai si Indra, cuy. Tadi kita pakai Asura, sekarang kita pakai si Indra. Salah. Auto pick aja. Terus ninja toolnya kita kasih attack full. Oke, sip. Bonnya kita kasih reinkarnasi dia.
Iya, ini dia. Oke, sip. Gaskan. Kita coba. Itu Kakashi-nya tuh yang Kamui ya, bukan yang Kakashi biasa. Ikusu. Let's go. Kita bakal cobain langsung. Mampus gua ulti lu mati. Langsung rata bosku. Gak usah pakai lama. Ini sebel banget gua. Gak usah pakai lama bosku. Kita langsung sikat aja. Ini gua gak tau kenapa ya, untuk yang stack terakhir ini rada cepet banget cuy. Langsung aja bosku, cepret. Nah itu bosku, gak usah pakai lama bosku. Ulti lagi bosku. Tuh cepet banget, 130 detik aja anjir. Apaan sih ini? Ah elang, lamain aja anjing. Sikat dulu gak sih di sini? Ini lo fight kamu gua anjir. Ah elah, analog gua nih, kenapa nih coba? Sama gua anjing. Mampus lu. Kan mati dong. Keren sama gua anjing. Tuh tinggal 3 aja anjir. Anjir gua kagak tau kenapa nih. Cepet bet, singkat bet waktunya anjir. Ya Allah, ini orang kagak mati-mati sih. Mampus lu setan. Mampus lu anjing. Maju sih ya goblok. Apaan sih ini? Anjing. Mampus lu, kocak. Ya Allah, kagak kena dong. Bodoh sekali Nando. Kagak kena ultimate-nya. Ya, ulti lagi dia. Apaan sih ulti gua lama banget dah. Aduh, goblok. Astagfirullahaladzim, toksik gua. Sisa 24 detik, gua nggak tahu ini bisa komplit atau enggak. Kayaknya sih enggak ya, soalnya sisa 24 detik anjir. Aduh gagal dong gua mencapai komplit semua, kagak jadi kayaknya ini. Ada nggak tahu kenapa waktunya singkat banget gitu cuy. Beda sama yang stack 4 tadi ya, stack 4 itu cukup lama anjir. Mungkin karena memang perbedaan stacknya kali ya, makin stacknya tinggi makin ini juga cuy itu kan. Iya, waktu gua lebih 36 detik cuy. It's okay lah ya, yang penting gua triple S-in dulu di sini cuy. Next kita bakal coba di sini untuk stack berapa sih, 6 ya, stack 6. Gue bakal coba pakai karakter Jiraiya. Karena Jiraiya ini kalau gue coba di Fortress dia cukup lamban. Jadi untuk melawan bos aja. Berhubung dia udah max juga sih. Let's go. Berhubung dia udah max juga, jadi mendingan di bos aja. Sisanya nanti mungkin Shadow. Otsutsuki 2 udah, Shadow sama Kawaki. Oke. Okay. Yuh, tuh kan sakit kan? Lumayan sakit sih. Oh, mantus wanying. Oke, okay. Malah betul tiga. Nih, 3 kali sih harusnya mati sih dia.
Iya, 3 kali ini harusnya. Set sakit banget, skill biasanya sakit banget aja. Gua gak tau kenapa nih, jiranya skill biasanya sakit banget cuy. Tuh ER, buset nih, karena full ER kali ya. Makanya jadi sakit banget serangannya. Oke, pas banget 3 kali ya. Ini sih udah pasti komplit ya, karena waktunya masih banyak. Beda sama Fortress. Kalau Fortress tuh ya lebih susah cuy. Clear time-nya kurang dari 1 menit. Oke, S. Semoga aja nanti komplit sih, biar gua bisa ngereset yang tadi doang tuh. Stack berapa? 5. Nah, stack 6 ya di sini ya. Fortress gua bakal coba pakai si siapa ya? Antara Kawaki sama Shadow sih. Kawaki atau Shadow. Kita pakai Shadow aja ya. Terakhir Kawaki mungkin. Nah, kita pakai Shadow. Ini kakek korup kita bawa. Nah. Shadow Edge. Oke. Wait a minute. Nggak bisa. Nah. Sip. Statusnya tuh 345.000. Bentar. Gua lihat ini dulu, cuy. Stack info. Oke. 3 jalur kiri kanan lagi bedanya. Let's go. Oke, ikut dulu Chimera. Set open trap langsung ulti enggak sih? Danzo. Mati lu Danzo. Nice. Ah, gua mau hancurin ini. Langsung mati dong tim gua. Tim gua langsung mati dong. Ayo. Oke. Easy ya. Pake si ini. Mampus lu. Si Shadow tuh enak banget cuy. Jadi basic attack-nya luas. Lu mau ngapain aja bisa. Lanjut sih ya goblok. Astagfirullahaladzim. Gue toxic lagi ya gil. Tularan siapa gue ini toxic ini ya. Maju lo. Oke. Maju sih ya. Gue kena resis. Kena ini say. Anjir. Aduh. Itu hancurin dong. Yaelah, enggak dia ngancurin. Susah. Aduh, koit gua. Yaelah, balik sini goblok. Ah, apaan sih itu? Anjing. Ini goblok banget anjing. Ah, mampus lu. Mati sih goblok. Tuh 50 detik anjir. Susah gak nih? Tuh kalian harus waspada ya. Karena tadi tuh kampret banget anjir. Mampus lu. Mampus lu, kocak. 32 detik harusnya bisa sih. Mati sih ya. Boom. Clear lagi cuy. Aduh. Gak bisa ini komplit. Kelamaan gue ya. Gue tuh kalau misalkan facecam gini tuh kelamaan tuh kan. Sama lagi 2 menit 30 detik anjir. Sama ya. 2 menit 36 detik. Cukup lama juga.
udah pasti nggak bisa ini cuy. Kita lihat dulu deh. Berarti gue tinggal reset aja nanti. Tuh kan 2 menit cuy, berarti nggak boleh. Harus 50 detik sisa bisa tuh baru. Oke, nggak apa-apa lah ya. Nah, sekarang gue bakal coba di sini cuy. Gue bakal coba Obito. Nah, kenapa Obito? Karena untuk area damage dari ultimate-nya tuh mendingan Obito sih. Oke, 120.000 harusnya bisa sih. Obito. Nanti fortress-nya pakai. Oke, kita coba langsung pakai si Obito. Bentar, kita ngilang dulu, aktifin semua buff baru kita ulti. Obito nih kurang sakit cuy menurut gua ya. Tuh. Tapi lumayan sih buat damage-nya tuh. Dari ultimate-nya. Oke. Semoga ini bisa sih. Harusnya bisa sih. Ya ampun, jalan lagi dia kampret. Bisa dia kesini. Ini musang, musang king ini gak bisa diam aja. Ini lo ah, gak bisa diam sih cowok. Gerak lagi nih ya, tuh kan. Agak enak diam ini musang king. Ini ultimate gue juga lama banget lagi level 15 cooldownnya. Warga ngapain warga ini? Warga anjing ngapain coba? Oke, okay. Wah ini sih nggak bisa komplit cuy. Mungkin nanti gue bakal coba reset kali ya. Nggak bisa komplit nih. Berat. Clear doang gini harusnya. Gue pikir Obito damage-nya gede gitu cuy. Kalau buat di apa namanya ke boss gitu. Ternyata tidak terlalu gede ya kan. Mungkin kalau slot dari toolnya nih masih belum ditambahin kali ya. Soalnya slot dari toolnya tuh dikit doang, kurang 3 lagi. Jadi nggak maksimal. Harusnya mati sih ini. Oke. Shot. Satu kali ultimate lagi kah? Oh, 30 detik lagi udah. Wah, clear sih ini cuy. Kemarin malah stack satunya ada yang bolong ya. Sekarang malah stack 567 nya malah clear semua. Aduh kocak nih. Ah kan anjir, kenapa waktunya bisa sama gini ya, 36 detik juga cuy. 2 menit 36 detik coco. Bisa sama gitu ya. Bingung gua. Kenapa enggak ada perbedaan gitu ya kan? Ini mah sama semua anjing. 2 menit 36 detik juga. Oke, ini gua bakal coba terakhir ya. Nih 232. Oke. Dan kita pakai si ah ini dia. Set. Terus Kakashi. Kakashi ini max juga sih, tapi damage-nya kecil. Oke, kita pakaiin aja attack biar maksimal. Oke. Ninja Tool-nya juga. Sip. Terus, nah ini dia. Oke, let's go. Harusnya bisa sih, 232. Jangan bilang ini komplit, kayaknya nggak mungkin sih.
karena gue belum tahu untuk trap-trapnya juga nih. Tempatnya ini ya Kaguya. Kita langsung lari ke sini nih. Si kampret. Ikuti. Nggak pakai lama ya. Oke, anjir ada trapnya dong di sini. Oke. Ini loh, mampus. Ulti lagi. Wow. Ternyata dia ulti balik dong. Mampus. Mana lagi si kampret. Apaan sih nih trapnya? 2 3 2. Untung aja dia bisa nge-spam ya. Jadi gua enggak takut ini, coy. Gua takut kehabisan. Ayo dong, jebret. Nice. Nah, sisa di sini nih. Di sini, ah elah, gua gede kuat sama ini nih. Ah, ini. Ini anjing, sulit banget gue, sumpah gregetan gue. Dan gue tampol aja nih, mampus. Sip. Lanjut ke sini. Ih, mampus loh. Ya Allah, 3 3 6 5 detiknya. Astaga, gara-gara Tsunade anjing nih. Wah, clear sini cuy, nggak bisa komplit ini. Fix clear cuy, tukan 29. Nah elah, kampret. It's okay lah ya, yang penting di sini gua udah triple S dan iya, ini belum 100% gua selesaiin juga. Oke deh teman-teman semuanya, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Ini baru di sini gue udah coba kasih lihat untuk gameplay dari akun gue menyelesaikan AOM ya. Sebenarnya emang easy banget sih, cuman di sini ya sayangnya gue clear doang, cuy. Mungkin next time kalau kalian setuju, gue bakal coba reset lagi dan buat lagi gameplaynya biar bisa komplit semua, cuy. Oke, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Gue Anan dulu pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya.